banyak yang bersepeda di sini. Assalamualaikum sobat BNM, jumpa lagi dengan kita BNM Ulin. Yo, hari ini kita mau coba jalan tol Cisumdawu nih, yang berada di daerah Sumedang, yang mulainya dari Cileunyi. Di Cisumdawu itu singkatan dari Cileunyi, Sumedang, Dawan ya. Nah, katanya di sana ada terowongan terpanjang di Indonesia. Wow. Seperti apa ya? Oke, kita lihat yuk. Let's go. Oke teman-teman, kita sudah sampai tepatnya di pertigaan Cikubang menuju Terowongan Kembar. Karena posisinya emang masih ditutup ya, tidak untuk umum teman-teman. Jadi kita mau cari lagi jalan alternatif untuk menuju ke Terowongan Kembarnya. Sekarang kita sudah ada di arah menuju Sumedang, kemudian kalau sini ke Rancakalong. Kita coba masuk ke Rancakalong ya. Oke, kita lihat terus ya, ikut bareng-bareng dengan kita. Oke, ikutin kita terus ya. Oke teman-teman, sekarang kita sudah masuk ke arah jalan alternatif ini menuju ke tolnya ya. Kita sekarang coba menelusuri dulu. Ya, kita lihat memang di samping-samping masih dalam tahap pembangunan ya, memang belum jadi gitu, belum rampung ini teman-teman. Karena banyak batu-batu dan sebetulnya emang ini kita nggak boleh masuk umum ya, belum terbuka untuk umum intinya mah. Ini ada jalan alternatif untuk warga ke sini. Ya, sekedar informasi teman-teman, kalau tol ini kemungkinan diperkirakan ini akan dibuka tuh bulan September ya, tahun 2021. Kalau lancar, ya kita lihat saja, mudah-mudahan secepatnya bisa selesai ya.
Oke, teman-teman. Nih, kita sekarang udah sampai di terowongan Sumdawu ya. Ini tuh terowongan terpanjang di Indonesia katanya. Nah, nanti kita coba akan masuk ke dalam ya. Panjangnya berapa? 472 meter. Dan oh, lebarnya gitu. 15 meter. Dan lebarnya 15 meter. Nah, ini tuh tol yang mau ke mana? Dari Cisumdawu itu Cileunyi, Sumedang sama Dauhan. Dauhan ini itu. Kita coba nanti akan masuk ke sana ya. Tuh, ini sekelilingnya. Oke, kita coba ke sana ya, Mbak. Let's go. Oke, teman-teman, kita sekarang udah berada di arah sebelah sini yang arah mau ke ini ya, ke Dauhan ya. Kalau tadi kita kan dari arah Sumedang. Nah, jadi kita ke sini dari sebelah sini kita bisa lihat nih. Jadi kalau ke sana kita ke Dauhan, kalau kita balik lagi ke sini itu jadi kita ke Sumedang lagi, arah ke Cileunyi ya, teman-teman. Ini masih ada proses, lihat masih banyak ini lagi proyek-proyek ya, masih dalam tahap perbaikan, jadi emang belum dibuka sebetulnya. Tapi untuk warga sini banyak yang main. Ini hari Minggu posisinya lumayan tuh, banyak yang bersepeda, kemudian ada yang ya sekadar main sama keluarga. Tuh. Oke, coba kita lihat-lihat lagi ya, yuk. Nah, ini di atasnya udah jalan-jalan, tapi arahnya kemana kita belum tahu. Di atas kita juga ini sama nih. Sudah sampai. Apa itu? Cisumdawu Tunnel Project. Jadi emang dari gitu, masih di proyek-proyeknya ya. Jadi belum selesai ini posisinya. Apa terowongannya? Terowongan yang terpanjang di Indonesia. Ada panjangnya 472. Tapi ya, kalau dilihat nggak terlalu panjang ya, segitu aja. Lebarnya 15 meter. Kita coba tadi lewat sana. Oh iya, nggak terlalu ya, tapi biasa aja. Masa panjangan yang di apa namanya? Kalau kita di kalau itu bukan terowongan, say. Oh gitu. Itu yang di ini nagrek itu bukan posisinya terowongan. Ini teh menembus ini apa namanya? Bukit. Oh iya. Yes, ini kan di atas kita teh bukit. Nah, ini dibuat terowongan ini seperti ini. Makanya unik kan, keren nih. Tuh.
bukan gunung. Terowongan. Cuma terowongan aja. Oke, mau lihat-lihat lagi kita ya, dalam? Kita lanjut. Oke, yuk kita lihat lagi teman-teman. Oke, sekarang kita sedang berada di dalamnya. Emang besar ya, luas. Panjang di sini tuh banyak yang main sepeda. Tuh lihat atasnya seperti ini. Ini kita di dalamnya. Suaranya menggema banget ya. Jadi kalau ada yang teriak atau apa tuh, kadang-kadang kan. Nah, emang. Sini banyak, ada yang bawa motor, ada yang bawa keluarga main-main gitu. Banyak yang bersepeda di sini. Oke, sekarang kita sedang ada di depan terowongannya. Jadi kayaknya kita bisa minum-minum dulu. Santai dulu kita di sini. Suasana di hari Minggu. Kita makan roti dulu. Roti pizza. Kita baru pertama kali ini. Kita tadinya ngikutin Google Map, tapi berasa jauh setelah tanya-tanya, ternyata ada motong jalannya. Tapi alhamdulillah, akhirnya nggak jauh. Lumayan. Kalau lihat di Google Map, akhirnya oke, karena kita lapar, kita sarapan. Ini belum dibuka, tapi banyak orang yang masuk sini. Ini antara mau piknik atau mau motong jalan. Dari Cileunyi 1 jam. Makannya di mana? Makan. Capek. Sama orang itu. Enak juga. Kalau lagi lapar makan apa aja enak. Ini kerupuk. Di sini juga ada yang. Belum. Ada yang jualan. Ada yang jualan apa itu? Bakso tahu ya, terus apa ya, kayak cuanki itu. Ada yang pengen bakso tahu? Bakso tahu atau cuanki? Itu apa? Nah, ada ibu-ibu lagi lewat. Ternyata emang ibu-ibu cuma jalan-jalan aja sini. Kita lihat. Emang kesini cuma mau lewat aja, bolak balik pengen tahu juga. Ini baru kayak kita, kita jalan dari sebelah sana, habis sebelah sini balik lagi. Ya, kayaknya ini hari Minggu aja jadi ramai orang-orang. Ada yang bersepeda, bawa motor, dan jalan kaki.
cuma lewat aja atau mau pergi kemana gitu. Nggak tahu keluarnya dari mana dan masuknya dari mana. Ya, mungkin selagi ini mati sebelum, nanti kan kalau udah cocok nggak boleh sembarangan, mati nggak bisa masuk. Hanya mereka sekarang menikmati itu. Ini juga nanti biar jadi kenangan bahwa kita pernah kesini naik motor. Kalau naik mobil ya kapan-kapan nanti bisa kemana pun. Dari Jawa ya. Kita traveling lagi. Biasa, ulin yuk. Teman-teman, kita tadi masuk lewat sana. Sekarang kita mau coba pulangnya arah sini. Kemana kah itu? Kita cek nanti ya. Pemandangannya keren banget tuh jalan tolnya.